kalian mau ngapain? Perkenalkan dulu dong. Kak, ini maaf nih, parkiran udah bersih. Apa udah bersih? Makasih, Mas. Perkenalkan dirimu dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Buce. 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 Ya. Siap. Habis lihat hantu di sini, Bi. Benar. Iya, Pak. Di mana? Di rumahnya Mas Anang Santi. Iya. Ada hantu. Ya Allah, hitam, Mas. Hitam rambutnya panjang. Wih, ngeri lah. Serius, ini serius. Serius. Ini bukan materi stand up lu, serius. Bukan, ini benar belum mulai nih. Belum mulai. Belum. Enggak, di mana kamu lihat hantu? Di dekat kolam renang. Kolam renang. Pas malam apa ya? Orang dia langsung ciut, langsung nunduk. Gak jadi latihan ciut. Sama di rumah gue juga ada. Baru terjadi tadi malam. Kira enggak apa-apa. Oke, udah perkenalkan diri. Udah bu cek. Cek. Mau ngapain lu cek? Menghibur. Iya. Kita mau terhibur. Insya Allah. Gak apa-apa bu cek. Harus yakin. Lihat rapi. Kalau aku bilang harus yakin. Ini jangan grogi ya. Yakin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Bucek, saya dari kampung. Kampung saya terletak di sebelah barat Gunung Merbabu, Magelang, Jawa Tengah. Magelang. Yes. Ngomongin masalah keluarga Mas Anang, saya baru tahu bahwa keluarga asik ini diambil dari nama depan keluarga Mas Anang. Ini kalau Mas Anang punya satu anak lagi, ini repot nih. Bakalan susah nyariin Rama. Mungkin jadi A7 disingkat keluarga Asep. Enggak enak. Iya juga ya. A7 Asep. Enggak enak. Enggak enak. Iya, A7 Asep. Dan salah satu anak Mas Anang ini namanya Mbak Aurel. Mbak Aurel ini ya Allah sering dibully netizen. Ya Allah. Ini pas saya searching di internet yang muncul pertama nih ya, berita Mbak Aurel ini digosipkan dengan Feral, Bramasta. Iya. Tapi Mbak Aurel membantah karena mereka hanya berteman saja. Dan menurut saya jawaban Mbak Aurel ini ya Allah aneh. Mbak Aurel menjawab, saya mencari pasangan yang bisa mendekati ayah dan bunda saya. Kalau cuman gitu saya juga bisa loh. Pede loh. Gampang itu. Dan ada lagi nih gosip Aurel nih, ya Allah. Pas pertama kali berubah penampilan, ya Allah, ini netizen ini kurang ajar menurut saya. Saya lihat postingan Mbak Aurel di Instagram, banyak yang komen pedes-pedes yo. Ada yang dikira operasi plastik sampah. Ya Allah, kurang ajar bener ini. Ada yang paling, menurut saya paling aneh, ya Allah, ini ada yang komen begini nih, kakak peninggi badannya dong. Ini kan aduh, gak masuk akal ini, asal komen kayaknya. Itu endorse emang ada komen, itu endorse bukan haters. Paham ya. Dan keluarga Mas Anang nih menurut saya luar biasa ya. Mas Anang pernah menjadi anggota dewan. Dihormati. Dan sebelum Mas Anang ini mencalonkan, orangnya baik. Setelah mencalonkan tetap baik. Lebih baik malahan. Beda dengan orang anggota dewan yang di kampung saya, Mas. Beda banget ya loh. Sebelum nyalonin dia tuh gak ada baik-baiknya loh. Setelah nyalonin, ada nih warga duduk nih, sebelum nyalonin dia biasa lewat. Biasa. Setelah nyalonin baru kampanye gitu, ada warga duduk langsung jalannya gini, permisi. Saking baiknya. Oh gitu, itu emang sopan kali orangnya, enggak? Ya mungkin karena mau masuk jadi baik. Saking baiknya ada tetangga yang bersin tuh ditutupin loh, Mas. Ada tetangga saya mau bersin gini, dia tuh langsung gitu. Oh lebay. Saking baiknya. Ada tetangga saya yang ngerjain nih. Enggak jadi. Ada lagi yang ngerjain lagi. Ngeprank gitu. Oh, ngeprank. Iya. Dan setelah saya sering ke rumah Mas Anang ini, ya saya mengenal keluarga Mas Anang ini keluarga seniman. Fokusnya di nyanyi. Dinyanyi kan.
musisi ya. Tapi semenjak saya kesini belum pernah namanya Mas Aneng nih dengerin musik dangdut koplo, belum pernah loh. Tapi gak pernah Mas. Ini sekali-sekali ya kan. Sekali-sekali. Ini kayaknya asik nih keluarga Mas Aneng tambah asik banget nih. Sekali-sekali pas Bunda Asanti masak dengerin musik dangdut koplo. Dangdut, dung, tak, dung, dung, tak. Sambil masak. Dangdut, dung, tak, dung, dung, tak, dung, dung, tak, dung, dung, tak, dung, dung, tak. Mas Aneng masuk ya kan. Sambil goyang juga. Masak apa mah? Dangdut, dung, tak. Kayaknya enak. Dangdut, dung, tak. Masuk kamar langsung. Ini Mas Azril gak mau kalah loh. Mau ngicipin masakannya Bunda Asanti. Dekat sambil gini. Masak apa mah? Tang tak dung tak dung tak dung tak dung tak dung tak dung tak. Enak juga. Ini masuk lagi Mbak Aurel ya. Mbak Aurel masuk. Diliatin doang sama Mbak Asanti. Kok gak goyang? Takut dibully netizen. Sekian, nama saya Bucek. Jadi apa yang dilakukan Aura tuh salah mulu gitu maksudnya dia. Ada semua dibully. Coba Rami, komentarin Rami. Itu materi stand up. Bagus sebenarnya kamu kalau materi stand up itu kan ada punchline-punchline-nya bagus. Tapi beberapa ada yang miss aja. Tapi bukan gak miss-miss banget. Karena kurang pede aja. Harusnya cuek aja kalau setiap punchline cuek aja. Siap. Itu dan ya dia sih sebenarnya udah materinya kayaknya udah ada di kepala semua itu. Memang kan kalau bikin stand up itu enggak gampang. Bikin stand up kan dia nulis. Tapi memang nanti kalau sesuai dengan jam terbang, kadang kalau lu nulisnya cuman satu tag kalimat, kalau lu udah punya pengalaman jam terbang bagus, satu kalimat itu bisa panjang kan. Kalau gua bisa cuman nantilah. Lu bisanya up yang lain ya? Enggak, bisa standing bisa. Enggak bagus, tapi sebenarnya kamu ada kalau menurut aku potensi ada, cuma memang jam terbang dan tadi saya tahu itu karena kamu grogi aja tadi. Sebenarnya kalau sekarang tuh sekarang kan ada dua memang, ada yang memang one way ngomong sendiri, sama satu lagi tuh kadang memang ada yang suka nyeletuk-nyeletuk. Tapi kadang kalau memang jam terbang kamu udah banyak, orang yang nyeletuk biasanya bisa kamu kick back lagi. Tapi enggak apa-apa sebenarnya sih kalau dari 1 sampai 10 sih kamu di 7 sama 7,5 menurut aku. Ya, terima kasih. Nah, pengalamannya aja. Pesannya sih nyampe ya buat aku, maksudnya selain bikin orang ketawa tapi ada pesan yang dia kasih ekspresinya ke kita. Ekspresinya lucu. Iya. Tak tuk, tak tuk, tuk. Mama terhibur ya? Terhibur. Mama terhibur. Terhibur. Aku cuma saranin aja. Stand up comedy, kamu orangnya udah menarik. Berarti. PD-nya memang kurang menarik. Menarik sebagai stand up comedy dia menarik. Aku suka, profilnya bagus. Ini jangan galak-galak dong, komentarin senyum. Terus satu lagi, PD-nya ditingkatkan. Terus kedua, memang membawa kisah-kisah aktual yang ada di masyarakat hari ini. Kamu harusnya bisa membuka hal-hal yang bersifat sosial. Contohnya soalnya naik harga atau sekarang lagi trennya ada masalah di Papua. Atau masalah. Itu kalau ditampilkan dengan message yang lucu, tapi itu masuk, itu akan lebih memiliki nilai yang tinggi buat kamu. Banyak di stand up comedy Amerika itu pasti menyelipkan kisah-kisah politik sosial yang disampaikan, meskipun itu cuma sedikit. Tapi itu meaningnya tinggi, maksudnya aku itu. Iya, terima kasih. Oke, ya kalau stand up aku lihat kamu sih pasti ketawa-ketawa aja lucu ya gitu. Tapi aku masih Bunda ketawa juga tadi. Enggak bisa mengalahkan kamu pertama kali ke sini. Ya. Iya. Pertama kali kamu stand up di sini tuh aku benar-benar ngakak dari awal sampai akhir. Kalau ini aku ada ketawa hilang gitu. Ya. Mungkin kalau next kamu mau stand up lagi, kamu lebih memikirkan gimana, karena kamu tuh bagus di mimik. Kamu tuh gemes gitu kayak kok di. Nah, berarti PD-nya kurang itu. Mimik. Siap, siap. Berarti pede. Ya. Jadi kamu coba kamu apa yang bagus di kamu itu yang kamu asal lagi supaya orang lebih terhibur lagi. Iya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, makasih. Ya. Assalamualaikum. Ini Rafi terhibur kalau sama ini. Ah, ini baru. Hai. Ya ilah-ilah ada Pak Rafi lagi. Kita dulu deh, ini tuh nyanyi dangdut kemarin bukan sih? Iya kan? Bener itu. Soalnya lu ngeliat gini seneng gak? Enggak kamu? Bukan lagi pak. Kamu nyanyi dangdut sekarang? Iya dangdut.
Bagus. Siapa yang penyanyi dangdut favorit siapa? Kamu? Saya mah banyak penyanyi dangdut favorit sebenarnya. Nama kamu? Nama kamu? Oh, nama saya Yuni Suparmi, tapi sama bunda diganti jadi Yuni Hashi. Yuni namanya? Yuni Hashi. Yuni Hashi. Kalau sekarang lihat ini, dulu pertama kali dateng gak meyakinkan. Yuni asik. Yuni asik. Gitu. Asik. Enggak, kamu kalau nama Yuni aku bisa menangin loh. Iya, ilah. Tapi asik ini, Yuni asik. Oke, ini mulai jawab apa? Indah pada waktunya. Aduh. Wow. Indah, bukan? Iya, Dewi Persik lagunya. Oh, Dewi Persik. Iya, iya, iya. Bisa pakai sovereign apa, Shanti? Oh, Shanti dong, cucokan. Ganteng banget aku. Lagi. Ampun. Aduh. Oke, siap. Thank you.
Pak Raffi? Oh iya. Kau beli saya. Kalau aku iya. Papa E anak banget ya. Kalau aku senangnya kamu bisa menghibur. Iya benar. Nah, kadang kan gini ya, kadang penyanyi itu yang laku belum tentu yang suaranya bagus. Iya betul itu. Kayak aku gini-gini 7 platinum. Yes! Di main musik ada yang sama anjing gua. Maksudnya gini, kamu vokal dilatih lagi, meng-entertainment orangnya, entertaining orangnya juga dilatih lagi. Tadi kamu udah sebenarnya udah ada bakat kesana. Kalau menurut aku, kamu itu kalau tinggal dapat lagu yang memang lagunya... Berarti mau kerja sama bareng nih? Hah? Hijau Music sama Ran? Bisa, boleh. Cari lagu ya? Boleh. Oke, okay, sip. Nggak, yang penting kamu dapat lagu yang enak aja. Misalnya contoh, lagu-lagu yang lucu nih kayak contoh, Boya Buntung, Boya Kepala Merah, nggak, gitu-gitu. Lu cari lagunya, Devi. Iya, nanti kalau gini-gini mau bisa, ada gua. Aduh, berarti Wewe Gombel. Gua ada lagu juga Wewe Gombel. Bener, sumpah. Bener lagu Wewe Gombel. Oke, aku ada lagu Wewe Gombel. Itu enak banget di telinganya. Kamu nyanyi lagu itu pasti meledak. Ya udah, oke, sip. Wewe Gombel gua ada, bener. Deal ya. Sumpah demi gua ada Wewe Gombel. Oke, siap-siap siapa aja lagu apa juga. Tak, tapi kamu harus kayak gitu. Urat malunya kamu putusin. Ya, emang sih mah kagak ada emang udah. Bukan, tapi jangan mempermalukan diri sendiri. Tapi maksud aku kamu bisa membuat orang ketawa aja, aku udah happy. Iya. Tahu enggak? Ini tuh satu paket yang pas. Ya, betul. Ya kan? Iya, tadi Mama Ririn sama Papa sama setuju ya. Iya. Dilihat enak, terus menghibur, suaranya juga enak, goyangannya juga apa sih. Tapi keselak tadi nyanyinya, keselak berapa kali? Iya, ternyata keselak dikit. Jangan keselak, tapi itu bisa jadi ciri khas kamu juga. Iya. Iya benar. Uni asik, uni asik yang mana? Uni asik yang suka keselak-selak. Iya, gitu. Iya. Tapi ada aku lagu judulnya Wewe Gombel, bisa aku nanti kasih ke Mas Anang. Jangan berubah aja ya. Udah kita join, udah. Jangan berubah. Lagi dua, paru-paruan. Pokoknya dengan tampilan ini jangan ada yang berubah. Iya. Saya memang udah originalnya tuh udah pas. Udah punya? Udah. Nanti suaminya diajakin ya. Diajakin apa? Ya kalau syuting-syuting, takutnya kamu digangguin cowok-cowok. Iya, ilah. Kak, ada yang mau godain saya. Dia ketawa. Main aja tim ini kru pada gini loh pas kamu nyanyi loh. Iya, karang aja karena saya di make up-in ini, cakep bener. Kalau enggak make up emang gimana? Ah, kayak apaan? Bagus. Kamu bilang sih kamu menghibur banget. Kamu udah jadi artis sekarang. Iya, ilo makasih, Pak. Ya, se-RW saya rame, Pak. Iya, kamu bagus, pokoknya bagus. Cuman jangan ragu-ragu goyang aja. Kagak, iya saya mah goyang. Iya, maksudnya goyangnya lebih asik. Iya, ilah. Iya, ilah. Iya, iya. Asik, Bang Jali itu. Iya, Bunda. Kenapa aku hari ini selalu jadi opposite dari tiga juri ini? Ah ini bener dari tadi semua dari awal. Oke netizen lu ngomentarin orang melulu lu. Iya. Banyak juga lu. Kan gue mau yang terbaik. Iya gak apa-apa. Aku tuh sampai ngedandanin kamu mau secantik ini karena berharap kamu hari ini menampilkan yang terbaik karena buat masuk final. Iya. Kayak Raffi aja yang suaranya gak begitu-begitu bagus menurut mendengarin lagu. Astagfirullah. Bisa bilang kamu keselak di depan. Iya. Satu. Keselak. Ganti lagu ya? Iya ganti lagu. Lagu yang menunjukkan kamu tuh di adegan sebelum-sebelumnya kamu tuh orang tuh nggak ngeliat kamu di penghiburnya aja. Suara kamu tuh enak banget. Tadi aku ngeliat kamu cuma karena menghiburnya, tapi suara kamu aku nggak dapet ini yang sebelum-sebelumnya. Iya bunda. Bener ya? Kamu berapa kali bukan keselak aja? Iya. Ya. Terus agak napasnya. Itu sayang banget. Kamu tuh padahal mau ketawa mau apa nggak pernah fals loh. Iya. Pas aku kayak bingung ngeliat kamu nunggu falsnya aja nggak dapet. Ada Raffi sih gara-garanya. Iya. Coba apa, kenapa? Kenapa? Goyang kali ya, gak pernah olahraga ya, jadi goyang dikit. Kamu lebih goyang juga kemarin dari sini, kamu grogi. Tapi enggak sih grogi ya namanya kalo dikit lah gitu. Dia lihat kalian biasa aja berarti. Dia lah udah lama gak goyang. Grogi ada Pak Raffi. Oh ada Raffi. Jangan manggil A-A dong, A-A. Masa Pak. Kenapa gak lagu yang kemarin aja sih? Ini requestan laki saya, Bunda. Apa judulnya apa? Tadi Indah Pada Waktunya. Oh, kata dia lagunya itu. Kamu pengen kamu tuh indah pada waktunya jadi artis. Itu iya, emang juga begitu kali doanya. Kamu tuh salah satu yang aku favoritin banget. Iya, Bunda. Iya. Ada juri tamu tuh kayak kamu bukan hanya. Tadi kan mereka jadi ngeliat kamu cuma menghiburnya aja. Iya, tapi beberapa kali kamu nada bukan di nada ya, di kamu fals, kamu serak. Ah bisa diedit, ntar rekaman lu tenang aja, rekaman ntar diedit, gue suruh minta masternya. Iya bunda. Gak usah takut. Iya om. Bagus lah. Bagus. Bagus.
Kak Bunda aja belum tentu bisa nyanyi goyang-goyang gitu. Iya juga sih. Dia enggak bisa yang cekok-cekok. Bagus. Keren. Iya, pas. Ya salam buat Kade ya. Hati-hati di jalan. Jadi ke sana Kang Pak. Dadang ada tuh. Kan Kang Dadang benar bapak saya. Oh, Kang Dadang itu bapaknya. Iya, iya benar bapak saya. Pas banget tadi. Kang Dadang. Iya, jadi ya. Benar. Oke, terima kasih Bunda. Terima kasih. Arab. Ya udah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, makasih. Hai. Halo. Perkenalin nama karena kita punya juri tamu hari ini. Jadi kamu perkenalin nama, mau nyanyi apa, dan kamu nama grupnya apa? Halo, kami dari UIM akan menyanyikan lagu Shallow. Nama aku Alila Guinenza. Dan saya Matias. Oke. Ini pacaran nih? Oh enggak. Gak apa-apa juga pacaran. Iya, apa. Lemesin dulu, lemesin. Tegangnya hilangin, oke. Jangan tegang ya. Myself, I'm off the deep end. Watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crest to the surface, where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow. In the shallow. I'm diving. I wanna beat the ground. Crash to the surface, where they can hurt us. From falls on the shadow. Aku ngeliatnya kamu bagus tuh, nggak ngotot nyanyinya, apalagi yang laki-laki, maksudnya untuk bisa
membagi suaranya udah bagus. Susah nih kalau bintang tamunya bukan penyanyi. Enggak, karena dulu kan gue BBB, bukan oh, audisi. Iya. Ini gue serius. Oh, ada duet sama Yuni Syara juga ya? Ya, contohnya itulah kayak Miss. Okay, iya, iya. Enggak, okay, kamu. Pernah duet juga ya? Gimana duet kamu kalau sama, duet? Pasang. Ya contoh gini, kayak aku dulu sama Mbak Wahyu Setianing Budi gitu duet. Nah itu kan karena diedit jadi bagus. Kalau kamu tuh ya, lu nya dia aja mah bagus, lu nya yang diedit kan. Ah, kan bagus juga. Namamu siapa? Diajarin gua. Matias. Entar dulu Rani belum selesai. Terus? Enggak, nyelak mulu. Enggak, tapi bagus gitu. Udah harmonisasinya bagus. Yang laki-laki siapa namanya? Matias. Sama Alila. Matias sama Alila. Alila. Matias juga nyanyinya enggak ngotot yang aku senang nih. Matias dia bisa memadupadankan. Jadi saat dia awal nyanyi waktu sebagai lead-nya nyanyi dia bagus, dia juga nggak ngotot, menghayati, mirip zaman suara gue dulu. Fix lo nggak bisa jadi juri. Nggak, ini mirip ini mirip suara gue dulu gitu. Nah, pas si ceweknya udah nyanyi, nah dia turun ke bawah mengikuti. Jadi, okay. Gue pas gue merem tuh kayak ngebayangin, oh my god, suaranya pas banget. Oke. Kena banget gitu. Oke. Gimana menurut Ririn? Gimana Ririn? Aku sama Ririn sama, kita berlihat-lihatan bahwa. Oh, kayak match gitu ya. Iya. Itu. Kalau aku melihatnya. Matias tuh nyanyi dari hati, jadi nah, itu makanya itu yang mau aku sampaikan tadi, tapi kamu udah ngomong duluan. Jadi okay. Nyampe gitu, yang yeah. Buat yang dengerin karena tuh dari hati tuh karena nyampe ke hati. Oke, Matias sama Alila, aku berbeda banget sama mereka. Ah. Aku kecewa banget sama kamu berdua hari ini, karena ini lagu yang selalu aku bawain hari-hari kalau aku show. Matias, bagus. Matias salah liriknya banyak banget. Satu, ya, benar ya. Salah lirik banyak banget. Gua mah gak ngerti bahasa jadi, Inggris, jadi gua gak ngerti. Kasian kalau salah satu salah jadi mempengaruhi duetnya gitu. Berharap aja kontestan lain gak lebih bagus daripada kamu berdua. Tapi udah bagus, jangan bikin draw. Secara harmonisasi kamu berdua diam. Secara harmonisasi gila, berdua. Gila, ini Scorpio tajem banget. Bagus gitu. Secara pas berdua ya, yang kemarin aku udah komplain di studio kan. Kalian sendiri-sendiri ini enggak, kalian nyanyinya bagus berdua. Tapi salah lirik. Ya, itu fatal banget menurut aku di depan dan beberapa kali. Jadi kamu agak ngasal. Yang pertama, tapi secara aku bukan penyanyi, iya. Itu yang penting nyampe gitu. Kalau aku dulu mantannya penyanyi ya. Jadi aku paham ya. Itu harus bisa. Yang penting tuh pas dengerin dia karena dia enggak ngotot tuh nyampe. Iya, hati, orang salah lirik mah ya udahlah. Ini bisa yang aku. Kan masih semifinal. Bisa masuk final gara-gara mereka bisa masuk di bahaya. Loh bukan, maksudnya kan kalau salah lirik. Ini masih semifinal. Ini kan masih iya memang kita, fatal tapi final kan tuh tinggal 3 orang. Kita punya 6 semifinal ketiga. Nah, berarti ini final kalian harus lebih bagus dari ini terus liriknya mesti dibenerin. Iya nah, sih. Aku udah ngomong pas di studio Matias tuh enggak hafal lagu ini. Makanya aku udah wanti-wanti jangan nyanyi yang enggak hafal. Karena aku bilang aku hatam banget lagu ini. Tahu gitu nyanyi. Coba lagu Bunda 50 tahun lagi. Oh. Aku sama Mbak Yuni itu lebih gampang loh liriknya loh sebenarnya. Tahun lagi ya dia. Atau enggak aku sama Mbak Nagita, aku sama Mbak Bella dulu nyanyi. Kamu tahu dong. Jangan yang susah. Ya kalau masalah lirik aku enggak tahu. Kalau Matias nyanyinya bagus, santai. Bagus, akuin kan bagus. Kamu grogi. Dan tadi pertama kamu pun kamu ngeliatin Raffi terus, liatin Karirin terus. Ya wajar kita mega bintang ya dia grogi ya wajar. Ya kalau misalnya Asanti baru gue balikin lu baru di situ ngeliatin gue juga pasti gitu gue jamin lu. Dulu lu ngeliatin Mas Anang aja grogi waktu awal-awal. Iya. Kamu tahu kan ini nyanyi duet? Tahu. Kalau nyanyi duet orang berdua harus mesra ya. Iya apa enggak? Lagunya kiri kanan. Itu lu terus. Enggak jangan disamain dong sama Mas Anang. Semua teman duet lu pegang tangannya. Iya. Bukan. Semua teman duet bukan pacar bukan apa. Bukan. Pegang cium. Iya. Enggak semua gitu. Enggak. Itulah salah pemikiran. Oh. Itu jangan dipakai. Itu salah pemikiran namanya. Ini bisa debat lagi. Lagunya judulnya apa? Enggak apa-apa, meskipun Shello. Enggak, bukan. Meskipun Shello, dia ngomong misalnya enggak, kan enggak apa-apa juga. Dia begini doang enggak apa-apa. Jelek malah in the Shello. Lo enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa kan? Kan bukan in the Shello dia enggak kan? Fales itu hal normal dalam bernyanyi, tidak perlu didiskusikan. Karena pasti dalam bernyanyi karena musuhnya mesin pasti fals, ada fals. Kesel. Itu normal, cuman yeah. tidak the whole song. Yeah. Ya, tidak yeah. seluruh lagu kamu akan down. Enggak itu enggak. Kalian harus bisa menguasai panggung dengan baik. Kamu enggak menguasai. Belum, Mas. Ya makanya ini dikasih tahu. Maksudnya jangan bikin drop langsung. Bukan kasih drop. Lah ini kena semifinal. Posisinya kan aku ngasih tahu karena kalau kamu nanti masuk final, bagus, kepinginnya bahwa kamu harus lebih bebas lagi. Iya
pada saat kamu di atas panggung, bahwa panggung ini punya kalian, bukan punya siapa-siapa. Nah, tapi kamu udah bagus, jangan terlalu dipikirin. Oke, thank you Matias sama Lila. Ya. Makasih. Enggak, aku sih suka sama kamu berdua, bagus. Kalau kamu kenapa-napa di sini keran saja nanti. Iya, iya, oke, siap-siap. Dengar tuh ya, toh. Ini jurinya, jurinya punya acara juga begini nih jadinya. Baik, baik, enggak apa-apa. Kita gak apa, berarti kamu tunggu nanti selesai acara ini, kalau saya gagal di sini kamu langsung keran ya. Oke, terima kasih. Makasih, terima kasih Bunda.